tamu. Nah. Bukan Madura deh, ini Bali kayaknya. Tapi enggak apa-apa deh. Mas, ini pakai baju adat apa ini? Kalau saya adat Betawi, Mas. Iya. Yeah. Kalau saya adat Madura, karena ini ke minggu keempat. Kalau di minggu pertama, kedua, ketiga kita pakai baju adat, kelima juga pakai baju adat Tegal. Tapi di minggu keempat kita pakai pakaian nasional. Kalau saya pilih pakaian Madura karena simpel aja. Pertama ini tinggal ditambahin kaosnya loreng merah putih sama ikat aja dari pakaian baju adat Tegal yang seperti ini. Nanti tambah ada ikat wulungnya, tapi ini ikat wulungnya kita ganti dengan dari Madura, kalau nggak salah juga dari Bali. Gitu. Kalau Mas Nova, kenapa pakai pakaian adat Betawi? Iya, saya penggemar Benyamin Sueb. Jadi kebetulan ada aturan dari wali kota atau perwal yang mengatur tentang pakaian adat nasional, dan langsung teringat beliau. Jadi saya terinspirasi dari Bapak Haji. Khusus beli buat dipakai hari? Iya, ini saya khusus beli online. Khusus ini berarti beli. Pakaian adat ini dasarnya perwal ya? Betul, perwal tentang pengaturan seragam untuk hari Kamis, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kalau ada minggu kelima. Berarti kalau untuk yang minggu keempat, semua ASN bebas pakai pakaian adat manapun? Adat nasional. Adat nasional ya. Untuk pakaian 2, 3, dan kelima untuk adat Tegal. Kalau jenengan menilai perwal ini bagaimana, Mas? Ya, saya sangat menyambut dengan baik dengan adanya perwal ini. Menurut saya lebih mensosialisasikan tentang kebudayaan-kebudayaan kota Tegal. Kemudian nasional juga karena ada adat nasional. Jadi saya sangat antusias dengan adanya perwal. Pakai baju adat mana ini, Pak? Oh, saya kali ini pakai baju adat dari Bali, Mas. Ini sesuai dengan edaran dari wali kota bahwa pada minggu pertama, kedua, dan ketiga itu kita di kota Tegal memakai baju adat Tegalan dengan dan plus pakai bahasa Tegalan. Untuk minggu keempat setiap bulannya kita diminta untuk memakai pakaian adat nasional. Jangan lupa subscribe ya!